Pertanyaan, bolehkah kita menziarahi guru kita yang selain Tijani, guru ngaji? Itu sangat boleh dan itu sangat dianjurkan ya. Bahkan beliau mengatakan lazim, yakni harus memuliakan. Waalaikumsalam. Saya tanyakan adalah, bolehkah seorang ikhwan berziarah pada kiai ngaji? Nah, tapi kiai ngaji itu bukan penganut Tarekah Tijani. Ziarah setelah mati. Sudah mati ya. Enggak. Yaitu lil fakir Tijani, yani ziarah ustadzi. Laisa huwa minal Tijani, yang terkait saya. أيوة هل يجوز له ولكن من غير قصد الاستمداد أو التعلق أو التبرك بل بقصد المرور به لأنه أستاذه علمه سواء كان حيا أو ميتا لابد من صلة الرحم معه وشكره وأن يهدي له مثلا الفلوس أو الهدية إكراما له لأنه شيخه بالتعليم، ولكن لا يعني أنه يستمد منه ويطلب منه الدعاء ويطلب منه المدد، هذا إذا كان حيا، أما إذا كان ميتا فواجب عليك مثل والده يزور قبر والده يعني يترحم عليه فقط، ولكن بدون قصد الالتفات الاستمداد أو البركة أو أنه يأتي سر منه. لا هذا لا ينبغي. Jadi pertanyaan, bolehkah kita menziarahi guru kita yang selain Tijani, guru ngaji? Itu sangat boleh dan itu sangat dianjurkan ya. Bahkan beliau mengatakan lazim, yakni harus memuliakan, harus selalu silaturahim, harus selalu menjaga hubungan dan harus selalu memuliakan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bahkan beliau menganjurkan ketika guru-guru kita yang malah mengajarkan kita masih hidup ya, walaupun selain Tijani kita harus masih memuliakan, masih silaturahim, masih memuliakan, memberi atau apa sajalah dengan semua bentuk penghormatan. Yang penting tidak istimdad. Istimdad itu artinya minta barokah, doa, minta kita didoakan, minta kenaikan, artinya istimdad, minta barokah, dalam kerohanian seperti itu. Saya tanya insyaallah. هو الذي المعلم أنا الذي توفي يحتاج دعاءه ويحتاج أن يترحم عليه. Bahkan guru kita yang selain Tijani itu sangat membutuhkan ikhwan Tijani untuk mendoakan, dan dianjurkan bagi ikhwan Tijani jika mempunyai guru selain Tijani sudah wafat sering-sering hadir kuburannya karena dia sangat membutuhkan kita. إذا كان في قلبه التفات يحب يريد البركة منه أو مصر منه أو تحصل له البركة والنفع منه فلا يجوز. وعين الزيارة يعني يعتقد فيه الصلاح والولاية. Jika dalam ziarah itu terjadi salah rasa, artinya ingin mendapatkan sir, ingin mendapatkan barokah, ingin mendapatkan kewalian darinya, itu batas-batas yang sudah harus disudahi. Artinya itu yang batas-batas sudah tidak diperbolehkannya lagi. Jika kita dalam menziarahi guru kita selain Tijani sudah meyakini atau diniatkan untuk mendapatkan sir, mendapatkan barokah, mendapatkan kewalian, barokah kewalian itu sudah tidak diperbolehkannya lagi. Hal misalnya ziarah kubur terahum alaihim muslimin misalnya عندما رأى والديه يهدي له 11 يقول والله احد ويدعو لهم ويترحم عليهم. هذا ما فيه شيء يعني طلب المدد او استمداد. Seperti hanya kita lewat kuburan orang-orang muslim, orang tua kita sendiri, itu dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, setelah sekali dan mendoakan tarahum, mendoakan rahmat untuk mereka semua, itu disunahkan, yaitu disunahkan bagi muslimin dan muslim. Ada pertanyaan yang lain?